Halo semuanya, welcome to my video. Masih bersama saya Yuni dengan parfum-parfum dari Montal ya. Ini parfum kedua yang saya coba ya. Hari ini saya pakai yang Amazing. Sebelumnya saya coba yang Sensual Instinct ini, yang Full Bottle. Ini yang Amazing saya cobanya yang ukuran travel size 20 ml. Amazing ini, kalau travel size dia warnanya seperti ini ya. Apa yang dia bilang, Amazing itu dikategorikan sebagai floral woody musk parfum ya. Dia itu di launching tahun 2016. Notnya, not awal itu katanya Sicilian orange, terus ada bergamot, Sicilian bergamot juga, tentunya oud, terus pear dan fig. Terus note dalamnya atau note tengahnya itu Egyptian jasmine, terus daun patchouli dan akar iris. Terus note akhirnya itu vanilla atau Madagascar vanilla, terus leather, terus white musk dan terakhir kismis. Nah, gimana menurut penciuman di hidung saya? Pertama kali penciuman ya seperti Sensual Instinct juga. Pas pertama kali nyemprot wangi parfum Montal itu seger banget, keras banget gitu ya. Nah, setelah sensasi itu hilang, yang saya cium itu mungkin enggak ininya ya, fruit note-nya enggak, tapi langsung ke floralnya. Dan floralnya juga enggak yang merekah banget, enggak benar-benar floral, benar-benar pure wangi bunga-bungaan. Makanya segar aja, floral segar, terus abis itu mulai kelihatan note oud-nya ya. Nah, abis itu setelah note oud-nya kerasa banget, baru dia mulai kecampur, jadi intensitas oud-nya sudah mulai menurun, tapi kecampur oleh mungkin iris dan patchouli. Di sini ada jasmine-nya, cuman buat saya, apalagi saya yang sensitif terhadap wangi jasmine, buat saya di sini di parfum Amazing ini nggak begitu ketara banget ya. Habis itu langsung note akhirnya mulai kelihatan beberapa jam setelah note awal dan note tengah itu, yaitu note orientalnya, yaitu Madagascar vanilla, leather dan musk blanc atau kismisnya. Kismis ini juga termasuk fruit note ya, cuman kayaknya fruit note di sini nggak begitu ketara. Makanya buat saya ini terlalu apa ya kategorinya, yaitu floral oriental woody musky. Nggak ada fruity note-nya ya. Itu menurut saya. Terus intensitasnya. Intensitasnya seperti Sensual Instinct ya. Lumayan lama juga, minimal 6-8 jam ya. Abis itu mulai menurun. Ini saya pakai dari jam 4 pagi sampai sekarang saya bikin video ini jam hampir jam 4 sore. So lebih dari 10 jam ini udah mulai menurun. Jadi bisa dibilang intens selama 8 jam, abis itu mulai menurun. Dan ini udah mulai agak sedikit kayak skin scent, tapi nggak lemah banget, masih kecium. Benar-benar worth to try ya, apalagi buat kalian yang pecinta oud. Tapi jangan berharap ini oudnya benar-benar kenceng ketara, enggak. Ini oudnya kecampur dengan note fresh floralnya sama woodynya ya, dan agak sedikit musky. Karena kemarin saya udah apa namanya pakai Sensual Instinct yang wah semerbak, dan beast mode ini buat saya beast mode banget nih, benar-benar sampai sore itu masih segar kencang wanginya. Kalau saya bandingkan dengan Amazing, Amazing ini nggak begitu beast mode ya. Ini mungkin karena oud ya, oud itu kan sweet oud gitu, kalem gitu, jadi nggak begitu beast mode dibanding yang Sensual Instinct. Walaupun saya rasa seperti yang saya jelaskan tadi, ya itu tetap worth to buy, worth to wear, karena intensitasnya lumayan lama dibanding designer parfum, yaitu kira-kira minimal 8 jam. Dan abis itu udah mulai menurun, tapi ya nggak hilang.
dan skin scentnya itu saya rasa bisa didapat malam hari, sore atau malam hari. Ini udah mulai petang, masih kecium. Saya kira tadi udah mulai kayak skin susah banget, skin scent udah mulai hilang ya, cuman saya doang yang bisa menghirup. Tapi ternyata kata anak saya kan lagi di ruang tamu, tapi kata anak saya di depan pintu pas dia masuk itu ya, depan pintu halaman, katanya bau bau parfum nih mah. Ternyata si Yasnya masih ada, masih jejak parfumnya masih tercium jelas, walaupun nggak jelas banget sih, samar-samar oleh anak saya. So ternyata si Yasnya masih oke, walaupun intensitasnya udah melemah. Oke. So ini benar-benar worth to try buat kalian yang belum pernah coba ya. Saya juga ini baru kali ini kesempatan untuk nyoba It Amazing, dan ternyata memang amazing, walaupun enggak really really amazing banget, enggak terlalu beast mode banget dibanding yang Sensual Instinct. Oke, gini aja, di kesempatan lain saya mau coba Intense Tiare ya, dan Boise Vanille. Nanti mau saya bandingkan mana yang lebih tahan lama, bismuth, mana yang biasa aja, mana yang benar-benar worth to try. Oke, semoga bermanfaat. See you.